Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu. Amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa koleksi bonsai kelapa mame yang saya miliki, teman-teman. Oke, yang pertama ini jenis kelapa gading oren, usianya sekitar 1 tahunan, teman-teman. Size-nya sangat kerdil, tidak lebih dari 1 jengkal ya. Jadi bonsai kelapa mame itu seperti ini, teman-teman. Dengan pot yang dangkal, ceper, dengan media yang sangat sedikit ya. Ukuran bonsainya pun juga kerdil. Itu yang disebut bonsai kelapa mame. Kemudian bonsai kelapanya itu sudah tidak ada batoknya ya. Untuk proses seperti ini dengan cara program akar dulu, teman-teman. Jadi dari bibit kelapa yang masih tunas pendek itu kita program akar memanfaatkan botol bekas ya. Untuk contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tujuan memanfaatkan botol bekas ini untuk memprogram akarnya ya. Jadi setelah program akar ini selesai, maka untuk batok ini akan dilepas, kemudian dipindahkan ke pot dangkal seperti ini. Oke, lanjut ke bonsai selanjutnya. Nah, untuk ini jenis kelapa puyuh hijau, teman-teman, yang kelapanya itu berukuran kecil ya. Ini untuk usianya sudah cukup tua, teman-teman, sekitar 2 tahunan. Untuk yang ini tidak menggunakan proses seperti yang bonsai kelapa yang pertama tadi, teman-teman. Untuk bonsai ini dari awal proses penanaman saya langsung menanam di pot kecil ini ya. Jadi ini dulu batoknya kecil, kemudian sekitar usia 1 tahunan itu batoknya lepas sendiri. Untuk daun sudah hampir full mecah ya, tinggal sedikit seperti ini. Sangat subur karena ini sering saya ganti media tanam. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini jenis kelapa gading oren juga, teman-teman. Nah, batoknya sudah lepas. Ini seperti tadi, dari awal saya tanam langsung di pot kecil ini ya. Ini usianya hampir 2 tahun, teman-teman. Nah, daunnya hampir full mecah ya. Nah, seperti ini juga sangat subur. Oke, selanjutnya ada lagi, teman-teman. Nah, ini potnya sangat kecil ya. Ini saya pakai pot keramik seperti ini, agak berisik, teman-teman, karena kondisinya sekarang ini hujan ya di sini. Posisinya ini tempat saya menaruh bonsai ini di atas, teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya, sudah mulai hujan ya. Jadi agak berisik. Oke, kita kembali ke bonsainya tadi. Ini jenis kelapa gading kuning. Ini usianya kalau nggak salah 1 tahunan, teman-teman. Belum mecah ya, karena media tanam ini sangat terbatas ya. Jadi daunnya itu untuk mecahnya agak lama, teman-teman. Ini sangat kecil. So, teman-teman lihat potnya pun segini ya. Oke,
Oke, ada lagi teman-teman. Nah, ini jenis gading kuning juga. Batangnya sudah cukup panjang. Ini belum saya bersihkan daun-daun yang mengering. Ini usianya sekitar 2 tahunan kalau nggak salah ini ada teman-teman. Dilihat dari panjang batang dan juga kondisi daun ya. Nah, seperti ini. Ini juga sangat subur. Padahal untuk media ini sangat terbatas ya. Jadi yang terpenting itu perawatan di media tanam teman-teman. Kalau bonsai khusus mami seperti ini, kita harus sering mengganti media tanam supaya pertumbuhannya tetap bagus ya, subur. Oke, jadi itu teman-teman, ada beberapa koleksi bonsai kelapa yang saya miliki ya, jenis bonsai kelapa mame. Nah, seperti ini. Di bonsai kelapa mame itu potnya sangat kecil, media tanam terbatas, kemudian ukuran bonsainya juga mini teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk kesempatan kali ini tentang review koleksi bonsai kelapa mame. Semoga video-video yang saya bagikan selalu bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya dalam membuat bonsai kelapa. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, NYI, niat yakin dan ikhlas.